الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Sehingga pada siang hari ini kita masih berkumpul dan bersilaturahmi dalam keadaan sehat. Salam senantiasa tercurah kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, hingga kita umatnya yang selalu setia dan taat mengikuti ajaran yang dibawanya. Bismillahirrahmanirrahim. نوينا قراءة سورة الدرر في أخبار مولد خير البشر وما له من أخلاق وأوصاف وسير مثل ما نواه أهلنا وآباؤنا ورجالنا وأسلافنا الصالحون ومشايخنا في الدين خصوصا منهم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ينسى يا مليكان ينسى يا حرماتي الحبيب أحمد المصطفى سقاف، ينسى يا مليكان ينسى يا حرماتي صاحب البيت عكير وانشاه،
yang saya muliakan, yang saya hormati para kiai, asatiz, alim, ulama, bapa ibu, hadirin, hadirat di tempat yang penuh berkah. Kabar gembira bagi semua. Sumpahnya akan masuk surga. Kabar gembira ini dari Rasulullah langsung, bukan dari Syekh Hussein Jabir, tapi dari Rasulullah langsung. Sumpahnya akan masuk surga, kata Rasulullah. Tapi sayang sekali ada kecualinya. Kata Rasulullah, kecuali yang tidak mau. Kok kaget sahabat? Ada yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku, yang ikut ajaran Allah dan Rasulnya, itu yang silahkan masuk surga. Yang jauh dari Allah, yang tidak mau ikuti ajaran Rasulullah, yang tidak mau salawat kepada Rasulullah, yang tidak mau ikuti sunnah Rasulullah, itu yang milih tidak mau masuk. Pernah salah satu sahabat Rasulullah datang kepada Rasulullah. Dia tanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Kaget Rasulullah, pertanyaan yang dahsyat ini. Marah oleh Rasul. Atadri mas sa'ah? Atadri mas sa'ah? Kok seenak-enaknya tanya kapan hari kiamat? Memang tahu apa itu hari kiamat? Memang siapkan apa untuk hari kiamat? Pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, kalau memang tanya tentang hari kiamat, memang kamu siapkan apa untuk hari kiamat? Kata sahabat Rasulullah, "Ya Rasulullah, tidak punya banyak amalan, tapi cuma saya siapkan satu, cinta Allah dan Rasulnya. Cinta Allah dan Rasulnya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kamu nanti di hari kiamat bersama yang kamu cintai." Langsung sahabat Rasulullah, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Gembira semuanya, bahagia semuanya. Kata mereka, "Demi Allah, kita cintaimu ya Rasulullah, dan cintai Abu Bakar, dan cintai Umar. Harapan kita bertemu dengan mereka di dalam surga." Ya benar, kita masih manusia, banyak salah kita, banyak kekurangan kita, banyak dosa kita. Tapi demi Allah, saya yakin, bapak ibu, tinggalkan rumahnya jauh-jauh, panasnya luar biasa, banyak yang lagi di luar di sana berdiri di bawah matahari. Gak ada yang buatkan kalian datang dari jauh-jauh, capek, walaupun panas, walaupun ramai, tetap sabar, tahan. Kecuali satu, karena kalian cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabar gembira bagi kalian, nanti kalian hari kiamat bersama Rasulullah di dalam surga. Amin. Masalahnya hati. Hati kita ini akan ditanya nanti, amalan hati ini suka apa? Hati ini suka siapa? Hati ini ikut siapa? Di sini datang orang mukmin dan jawaban yang luar biasa. "Ya Allah, aku tahu diri saya masih banyak kekurangan." Ya. "Mungkin ya Allah, saya belum hafal Quran 30 juz. Ya Allah, saya belum bisa tahajud sepanjang malam. Ya Allah, saya masih banyak kekurangan." Tapi ya Allah,
aku yakin Engkau ya Allah maha baik. Cuman bekal saya satu, aku cintaimu ya Allah dan cintai Rasulmu. Silahkan masuk surga. Allah dan Rasulnya minta satu. Fokus Bapak Ibu, bukan banyak amal, bukan banjang salat, bukan satu aja. Apa? Hatimu, hatimu tidak boleh ada di hatimu selain Allah dan Rasulnya. Hati ini kalau sudah makmur dengan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, beres segala urusan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha sa'irul amal wa idza fasadat fasada sa'irul amal ala wa hiya al qalb. Sebuah daging lembut kecil dalam badan kita, kalau itu baik semuanya ikut baik, kalau itu buruk semuanya ikut buruk. Jangan sampai ada dalam hati kita selain Allah dan Rasulnya. Mohon maaf, di zaman ini kita lihat banyak hati orang Muslim makmur tapi dengan urusan dunianya. Siap, sabar, tahan, berjuang demi bola. Suka bola, cinta bola, 2 jam nonton bola, senang bahagia, siap. Tahu ini siapa namanya, siapa orang mana, tahu. Sambil bangun tengah malam, luar biasa. Ada satu ibu yang baik hatinya, ibu yang salihah, bangun jam 1, jam 2 di tengah malam doa untuk suaminya. Dia tahajud, ya Allah, ya Allah, berikanlah hidayah kepada suami saya, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah suami saya jaga salatnya, jaga tahajudnya. Tiba-tiba suaminya bangun. Wih, cepat amat ya, dijabah oleh Allah ya. Alhamdulillah ya Allah, suami saya bangun mau tahajud. Salah bu, Eropa di sana lagi main bola. Kalau Eropa di sana, Real Madrid, Barcelona di sana main bola, di sini jam berapa? Dua. Jam 1, jam 2. Siap bangun, tinggalkan istirahatnya demi bola. Itu sudah ada dalam hatinya selain Allah dan Rasulnya. Pikirannya, hatinya bola. Sambil apa? Begitu dia nonton bola, gini-gini. 2 jam di depan TV. Oh ya 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 ya. Go 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 go. Senang bahagia kalau masuk gol. Kalau kalah sedih, nangis. Marahin istri. Apa urusan istri, kasihan marahin istrinya. Saking sudah masuk, hatinya ada perasaan bahagia kalau menang, padahal tidak ada untung baginya sama sekali. Mohon maaf, ternyata banyak hatinya sudah isi, tapi selain Allah dan Rasulnya. Lebih parah lagi, anak-anak perempuan kita, mohon maaf. Mohon ibu-ibu jaga anaknya. Tolong jaga anak ini. Banyak anak muda Indonesia sekarang, perempuan khususan, suka, cinta, sabar, setiap hari nonton film Korea. Setiap hari nonton, perasaannya ikut. Mereka nangis, ikut nangis. Sampai apa? Saking cinta mereka, berubah pakaiannya, berubah wajahnya, berubah sifatnya, sampai bahasanya berubah. Banyak anak-anak Indonesia sekarang pintar bahasa Korea.
makanannya berubah. Yang kemarin makanan malas, sekarang cari makanan Korea. Inna lillahi. Akan nanti di hari kiamat semuanya tidak ada manfaatnya kecuali satu. Yang ingin masuk surga, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa masuk surga kecuali kembali kepada Allah dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hartanya, jabatannya, namanya, keluarganya tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya kecuali yang kembali kepada Allah dengan hati yang selamat. Tahu malaikatul maut kalau datang, kenapa ada satu hadis luar biasa? Barang siapa yang kata terakhir keluar dari mulutnya sebelum habis ruhnya, la ilaha, masuk surga. Tambah proses. Kalau bisa ucapkan dalam titik terakhir sebelum ruhnya keluar, bisa ucapkan la ilaha illallah, langsung masuk surga. Di dalam riwayat hadis Rasulullah, malaikatul maut cabut ruh kita. Ruh itu mulai dari kaki, mulai dari diangkat, terus naik, 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 sampai titik terakhir jantung kita, hati kita sama mulut. Ini paling terakhir. Di dalam riwayah, malaikatul maut megang hati kita di breast. Isinya apa? Itu yang keluar. Isinya apa? Baru itu yang keluar di mulutnya. Ada la ilaha illallah, mudah baginya la ilaha masuk surga. Mana kehebatan taat kita? Mana zikir yang luar biasa, salat yang luar biasa? Mana? Mohon maaf. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah lebih besar dari segala-galanya. Kunci saya di mana? Ketinggalan HP kah ini? Urusan dunia semuanya masuk dalam salat. Yang kita lupa, ingat dalam salat. Yang kita hilang, ketemu dalam salat. Aduh, gimana ini? Surga ini mahal. Harus berjuang untuk surga. Bagaimana kalau mau rumah di dunia, mau mobil di dunia, kerja keras untuk dapat. Surga harus kerja keras juga. Mahal memang, bukan sebuah kata yang saya sampaikan bahasa ibu bisa khusyuk, bukan sekedar gitu, tapi harus ada dalam hatinya. Ini ada pertanyaan, Syekh, bagaimana kita bisa khusyuk dalam salat? Mohon maaf, kenapa kita belum bisa khusyuk? Padahal puluhan tahun salat, setiap hari berkali-kali salat. Karena yang muncul dalam fikiran kita, muncul dalam hati kita, alhamdulillah saya salat lebih baik daripada yang tidak salat. Sudah terasa dirinya baik. Sudah kalau baik mau berbaiki apa lagi kalau sudah baik. Beda dengan orang, begitu dia doa dalam sujud paling dekat kepada Allah, dia manfaatkan kesempatan itu, dia curhat kepada Allah. Apa hajatnya apa? Ya Allah, ya Allah, aku tidak suka salat saya ini. Selama ini salat tapi belum bisa khusyuk. Ya Allah, bantulah saya biar bisa khusyuk dalam. Dia sudah faham salat saya masih kurang, baru bisa berbaiki. Bagi Allah cukup anda niat, innamal a'malu, cukup
bagi Allah, lihat dalam hati bapak ibu anda mau khusyuk dalam salat. Allah yang buatkan caranya, Allah yang mudahkan. Kita manusia lemah, gak bisa apa-apa. Sekarang banyak-banyak tanya, Syekh mau hafal Quran susah bagi saya, betul? Syekh huruf Arab susah, tajwidnya susah, capek sampai hafal dua ayat, besok lupa lagi. Ikut penajian, ikut tahfiz, tapi sudah 3 tahun, 4 tahun, masih bacaan saya tidak benar, masih bacaan saya tidak jelas. Bapak ibu, kita tidak bisa main-main dengan Allah, tidak bisa bohong sama Allah. Yang pertama harus kita faham, Allah jelaskan dalam Al-Quran, walaqad yassarna Al-Quran, telah memudahkan Al-Quran. Kok antum bilang susah? Saya percaya kepada siapa? Kepada Allah atau kepada ibu ini? Buktinya banyak orang Indonesia anak kecil hafal 30 juz. Kok jadi susah sekarang? Ini anak kecil hafal Quran, orang Indonesia tidak bisa bahasa Arab tapi hafal Quran 30 juz. Kata ibu-ibu, Syekh-syekh, kalau surat yang pendek yang kecil itu surat mudah baca, mudah hafal. Betul? Kalau yang panjang-panjang susah baca, susah hafal. Betul? Ini masukan syaitan. Masukan? Buktinya, buktinya banyak ibu-ibu di Indonesia hafal surah Yasin. Yasin itu pendek atau panjang? Kok bisa hafal? Barusan katanya yang panjang gak bisa. Kok bisa hafal ini? Karena apa? Karena sering? Karena sering dibaca. Saya mau tanya, sering baca itu artinya setiap hari 10 kali baca Yasinnya? Enggak juga. Setiap hari 3 kali baca Yasin? Enggak juga. Setiap hari sekali baca Yasin? Enggak juga. Setiap minggu sekali, majelis ta'lim sekali, malam Jumat sekali. Bayangkan kalau bapak ibu cuma baca Yasin sekali dalam satu minggu, banyak antara kalian sudah berhasil. Betul? Gara-gara sekali dalam satu minggu sudah berhasil. Kalau setiap hari baca Quran 2 jam, gimana? Pasti dan yakin berhasil. Masalahnya di mana? Yang kita bahas hati. Yang kita bahas hati. Banyak bapa ibu terasa apa? Buas hatinya. Kulhu terus lebih cepat lebih baik. Gak pernah dia niat mau hafal Quran. Udah cukup 3 kul wal asri inna a'tainaka. Karena itu puluhan tahun gak berubah-berubah. Buktinya, buktinya, biar kita faham, hatinya enggak ada, enggak ada. Ibu mendengar wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Baca Al-Qur'an setiap bulan sekali. Ada program di Indonesia, one day one juz, one day one juz. Datang ibu,
Ana mau ikut program yang mulia ini. Aku ingin dapat pahala Al-Quran setiap satu huruf 10 kebaikan. Aku ingin dapat syafa'ah Al-Quran nanti di hari kiamat. Aku ingin rumah saya barakah. Aku ingin anak saya salih-salihah. Aku ingin sembuh penyakit saya. Aku ingin barakah keluarga saya. Salih-salihah anak saya. Baca Quran setiap hari satu juz. One day one juz. 30 hari 30 juz. Ikut wasiyah Rasulullah sallallahu alaihi. Duduk di rumah. Duduk di rumah. Buka Al-Quran. Sudah. Kata Syekh Hussein Jabir. One day one juz. Sudah saya mulai. Setiap hari satu juz. Baca Al-Fatihah. Ya. Baca. Kemudian masuk surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dalikal kitab la raib fih hudan lil muttaqin alladhin yu'minun bil ghaibi wa yuqimun as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. One day one juice. Baru setengah halaman sudah صدق الله العظيم. Nantuk banget. Padahal baru bangun tidur. Tiba-tiba suaminya masuk rumah. Ayo sayang, jalan-jalan ke mall. Ya 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 ya. Ini yang barusan nantuk 3 jam, 4 jam mutar-mutar di mall, gak capek, gak nantuk. Masalahnya apa? Di mall senang hatinya. Itu yang kata Rasulullah, kalau hati ikut hebat taat, hebat ibadah. Kalau hati ikut Quran, hatinya belum ikut. Jadi terasa berat. Salat hatinya enggak ikut. Coba di Indonesia, kalau salat tarawih banyak jemaah. Rumah sebelah ini, masjid sebelah rumahnya. Ibu jauh-jauh di sana. Kenapa bu jauh-jauh? Masjid yang di sini satu juz. Terus mau apa? Cari masjid yang 11 rakaat, kulhu terus. Satu jam di bulan suci Ramadan untuk surgamu sendiri, untuk ampuni dosa-dosamu sendiri, belum siap. Satu jam belum siap. Tapi untuk urusan dunia, untuk kerjaan kita 8 jam, 10 jam mau. Untuk jalan-jalan berapa jam mau. Untuk mau. Bedanya apa? Hatinya. Ya, siap. Mari,